Berdosen Sastra Negara Angkasa Pura II Bandung masangkan alat pikin ngedeteksi suhu awak make termoscanner. Eta ketak tadi sorang pikin nyinglar asupna virus corona ke kota Bandung anu narekap tina penyakit nepati sesatuan ke manusia. Sanajan gitu tapi kaki wari pihak di kesehatan bandara tacan manggihan penumpang anu keentrepan ku eta virus. Minangka tarekah pikeun ngungkulan asupna virus corona ka kota Bandung, Bandara Husein Sastra Negara Angkasa Pura II Bandung masangkeun alat detektor suhu awak atawa termoscanner dina panto asup kedatangan penumpang. Saban penumpang anu anjog ti luar negeri secara otomatis katiten kondisi kasehatanana ngaliwatan termoscanner. Eta tarekah teh dilakonan pikeun nyinglar asupna virus corona anu kiwari mahabu di negeri Cina. Suhu rata-rata nunandangan virus corona ilharna diluhureun 38 derajat Celcius. Samala pihak bandara ge nyorang koordinasi jeung Kementerian Kesehatan pikeun nyinglar asupna virus corona ka kota Bandung. Ya, untuk berurusan saat ini sudah menempatkan satu alat yang namanya termoscanner yang dioperator oleh teman-teman dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Bandung. Alhamdulillah kita kerjasama dengan baik dengan tim dari KKP untuk mengantisipasi atau indikasi terkait dengan penumpang khususnya internasional. Diketahui bahwa Bandung destinasi dari internasional hanya dua destinasi yaitu Singapura dengan Malaysia. Saat ini kurang lebih kedatangan ke Bandara Husein kurang lebih sekitar 900 penumpang per harinya. Jadi diantisipasi oleh teman-teman KKP untuk memastikan dan memonitor apakah di antara penumpang yang sudah ada ke kami ke Bandara Husein ada yang suhunya di atas 38 derajat. Sanajan kitu tepi kakiwari pihak ti kesehatan bandara tacan manggihan panumpang anu katarajang eta virus corona. Ilaharna panumpang anu katarajang virus corona ngarandapan gangguan ambekan sarta suhu awak di saluhureun 38 derajat Celcius. Keluhannya ya, keluhan yang disebabkan oleh salah satunya virus corona ini biasanya demam, kemudian ada sesak napas, napas cepat, kadang ada disertai batuk seperti itu, dan kadang disertai retraksi di dinding dada. Nah, selama ini ada penumpang yang mengeluh ciri-ciri tersebut di Bandara Husein ini? Jadi kalau kami di Bandara Husein ini, kami sudah berkoordinasi dengan Angkasa Pura, kita memasang thermal scanner, jadi setiap ada penumpang datang dari Singapura maupun Malaysia, kita pantau dengan thermal scanner, sampai saat ini alhamdulillah suhunya masih di bawah 38. Dina nasna-nasna virus corona mucunghul balukar flu sasatoan anu nepa ka manusa anu mimitina karandapan di negara Cina. Najan eta virus teh tacan kapanggih di Indonesia, pihak Kementerian Kesehatan ngageuing sakumna Bandara Internasional pikeun nyinglar eta virus asup ka wilayah Indonesia. Yuana Kurniawan, Bandung TV.